warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa Ong Johor? Kita angkat tangan sekali. Apa ambil gambar tu? Pusing kamera sana. Ni semua sifat jeram. Kita angkat tangan lawan. Kita lawan. Kita lawan. Kita bagi menang. Dapat orang-orang Kedah. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar, Naib Presiden PAS, Menteri Besar Terengganu. Kakanda Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Setiausaha Agung PAS. Lepas tu nama saya. Datuk Dr. Syarudin Jamal, Adun Bukit Kepong, Pengurusi PN Negeri Johor. Ustaz Abdullah Hussein, Suruhjaya PAS Negeri Johor. Ahli-ahli yang berhormat, Ahli Parlimen, Ahli Dewan Undangan Negeri, Pimpinan PAS Pusat, PAS Negeri, Pimpinan Perikatan Nasional Negeri Johor, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Saya sampai tadi pukul 7 di airport. Lepas tu mereka pergi ambil mai sini. Lambat sikit, saya minta maaf lah. Ha? Nenek Heli tak ada duit bos. Saya ulang. Saya harap simpang jeram ini akan menerima aura dari Terengganu, dari Kelantan, dari Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor. Tuan-tuan sekalian, gelombang Perikatan Nasional ini telah melanda negeri di pantai timur, di utara, dan telah turun ke selatan tanah air. Dan saya yakin simpang jeram dan pulai ini akan menjadi penentu penting untuk kita hantar mesej kepada Abang Non. Dah sungguh ni Abang Non duk ketak lah tu. Ampa bagi dia demam sama. InsyaAllah bukan perkara yang mustahil benda ni boleh berlaku. Siapa sangka negeri terkuat di AP di dunia Pulau Pinang kalah 11 kerusi bos. Bau-bau ini tak ada siapa jangka. Tapi saya tahulah sebab jiran saya. Akhirnya 11 kerusi. Tak pijau dah tuan-tuan. Pulau Pinang tu dia ada 40 dun. Kita hanya perlu 21 untuk merampas negeri Pulau Pinang. Kali ini kita menang 11. Sekali lagi kita menang 10, boleh ambil Pulau Pinang. Masa kita ambil Pulau Pinang tu, Johor kita dapat dah. Pasal Johor pilih raya dulu. Bukan mustahil. Kerajaan negeri Johor ni UMNO solid. Pasal dia main kotak, hari tu dia buat Melaka, lepas tu dia buat Johor. Kalau dia buat sekali, hari tu dia pun huyuk. Dan gelombang ni akan menimpa negeri Johor. Tuan-tuan jangan takut, gelombang ni akan sampai, dia masuk Kok Mua. Dia masuk Kok Maharani tu kan lah. Lepas dia main di Siban Jeram ni. Lepas tu dia pergi lah, dipulai. Akan berakhir di Johor Bahru, insyaAllah. Kalau Singapura beli raya pun, Singapura pun kita ambil. Punjok tak boleh. Tuan-tuan sekalian, kita dah lihat, kita dah saksikan style kepimpinan PHBN ni. Bila dia dapat kuasa, sikap, sifat, dia telah terselah kerakusan yang teramat sangat. Tuan-tuan sekalian, daripada sebulan sebelum pilihan raya hari itu, pilihan raya negeri, sampai rapat hari mengundi, dia tiba Kedah tiap-tiap hari. Hujan pun selang-selang tuan-tuan. Tapi PN dengan BH, PH dengan BN ni tak berhenti. Pudin.
Saya duk ingat, saya pulang pi Kuala Lumpur keraplah seminggu 4 kali. Pudin pi Kedah sehari 4 kali. Sehari betul eh. Ni bukan cerita dongeng, sehari 4 kali. Saya dapat aduan lah daripada pasukan keselamatan yang menguruskan perjalanan Menteri Dalam Negeri. Pasal puak ni hari tu masa dia jadi pembangkang, dia kata tak boleh kempen guna jentera kerajaan, tak boleh guna aset kerajaan, tak boleh tu, tak boleh ni kan. Ha? Bila dia jadi kerajaan, dialah kepala buat tu semua. Dia berangkat perjalanan pakai kapal terbang polis, pakai helikopter polis, disambut di airport oleh polis. Majlis semua nak kena buat sambutan sehari 4 kali. Polis pun demam. Main dengan Pudin. Lepas tu lepas belakang yang hilang. Lo ni orang nak cari tau. Di laut, di sungai, di daratan, di angkasa. Tak ada. Lah kali depa suruh pondan seorang panggil. Alah kan dalam TikTok. Abang Pudin. Lah kali tak keluarkan dia kata Pudin. Tak keluar juga. Dia tak tahu sembunyi di mana. Tuan-tuan sekalian, keterlaluan, kemelampauan PHBN ni, apabila dia berkuasa, dia begitu rakus, Allah hukum dia 32-0 di Terengganu, 33-3 di Kedah, 43-2 di Kelantan. Tuan-tuan sekalian, ini peristiwa yang sangat memalukan. Kita malukan sekali lagi di simpang jeram ni. Kalau depa menang, depa bongkak balik. Ha, mula formula keluar balik. Lalu ni semua kita sudah kunci mulut formula, raja formula. Dia pun tak cakap apa. Tato hilang, X02, Sigma, Consign, semua hilang. Raja formula semua sengap. Dah sengap ni tuan-tuan, kita sengap bagi dia royuk, lepas tu dia belah. Kita bagi dia kalah di simpang jeram dan di pulai insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh. Saya nak ceramah dah deras, tak boleh dipatah Menteri Syak kena jaga mulut. Saya main ni pasal saya ketua pengarah pilihan raya. Ha. Depa tangkap saya 3 pagi bos. Tak bagi saya ceramah. Ha, kalau tak tangkap hari tu Pulau Pinang meruyuk. Tuan-tuan sekalian, kita nak orang only Johor, orang yang baik-baik, orang yang mengaji agama, orang yang mengaji banyak, orang yang hidup berbudaya, berilmu, sopan santun orang Johor ini, menghentikan kerakusan-kerakusan ini semua. Mereka telah melanggar semua janji yang telah mereka buat. Mereka telah membohongi tiap-tiap hari rakyat Malaysia. Buka mulut, bohong. Buka mulut, bohong. Saya ulang. Betul. Ah, tutup mulut pun bohong juga. Apalagi buka mulut. Semua bohong. Daripada Perdana Menteri ke Menteri-Menteri, semua sekali terjangkit penyakit bohong. Kita perlukan doktor untuk merawat mereka. Betul, ini pun sejenis rawatan juga. Tak perlu pembedahan, perlukan pangkah ya. Kita pangkahlah Dr. Mazri nanti. Saya minta orang simpang jeram ni buat satu eksperimen. Apakah PH dan BN ini apabila mereka hilang satu kerusi DUN dan satu kerusi parlimen, adakah mereka akan menjadi gila? Eksperimen kan kita buat dalam PRN ini, pilihan raya kecil ini, besar artinya kepada politik Malaysia. Bukan untuk orang Johor saja. Kita nak beri syarat supaya Malaysia ini dapat diselamatkan daripada tangan-tangan yang rakus, mulut-mulut yang bercakap bohong, pakar-pakar formula yang menipu rakyat. Harta benda rakyat Malaysia yang perlu diselamatkan daripada tangan orang ini. Dia punya sign, dia punya isyarat akan bermula di simpang jeram insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh. Boleh orang Johor? Boleh. Boleh orang Pulai? Boleh.
Orang pulai pun dah sini juga. Bangsa Johor, insyaAllah kita buktikan bangsa Johor boleh mengajar para penipu untuk berhenti. Boleh kan? Senang saya tak kena cakap banyak. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah negeri-negeri yang baru lepas PRN ini telah membentuk kerajaan. Saya baru selesai mesyuarat esko yang pertama tadi, pagi tadi. Kita punya line up tuan-tuan, ada profesor, profesor ada naib chancellor, ada orang hebat-hebat semua. Ah, ada kapten bola Malaysia, dua-dua orang tu pernah jadi kapten bola sepak Malaysia, Badrul Bahtiar, Radhi Maddin. Ha, orang muda, tunggu apa lagi? Sokong PN. National. Kemas. Saya ulang. Kita tak mau negeri ini dibawa diheret ke belakang. Apa siapa pasal-pasal saya kata negeri ini sedang diheret ke belakang. Negara ini sedang diseret ke belakang. Kerana Perdana Menteri dia pusing belakang. Dia cari salah orang. Betul. Hari-hari dia cari salah orang dia kerja. Ke depan dia tak pergi pasal dia suka pusing belakang. Dia cari semua salah orang. Tiap-tiap hari dia sebut benda yang sama. Saya dah dengar 8 bulan dah. Sakau, sakau, sakau. Yang dia tak sebut lagi sakai. Ha. Tata kelola, ke laut, wewekang, wewenang, wewili. 8 bulan lah. Larat ke rakyat Malaysia nak dengar benda yang sama 8 bulan. Bukankah dia ni hebat sangat pidato dulu-dulu? Berpuluh ribu dia boleh himpun orang di jalan raya. Dia boleh hasut orang kalih kereta polis. Ni kawan ni. Punca kacau kacau bilau besar. Daripada dulu sampai lah ni dia ni. Ha, punca kacau bilau. Kita pun terpengaruh sama. Saya pun kenal. Tak nak punca pergi duk makan gas pasal dia. Terpaksa lantak garam. Hidup gas. Merecik ayak ayak gas tu. Bubuh garam. Lari macam di Padang Masyarakat. Betul eh, apa tak tahu. Bila kena gas tu, mata tertutup. Menapas tak boleh, hayat liat keluar belenyar. Tak peduli siapa lah. Tahu nak lari, mata pejam lari. Macam dia pernah masyarakat, peduli siapa, peduli kita lah. Anwar Ibrahim punya punca. Eh, tak boleh biar tuan-tuan, tak boleh. Kena bagi jatuh bang. Ha, punya punca, aku kena aku tu. Bukan pasal itu saja. Rupanya saya ingat sekat tu sajalah. Dia nak menghasut rakyat Malaysia demi kepentingan diri. Ini semua pasal peribadi dia, bukan pasal orang lain. Pasal diri dia. Sekarang dia hasut semua orang untuk cari salah nak balas dendam. Sekali Tun Mahathir saman dia pun sengau. Mana dia, dia kata ada bukti. Sampai lah tak boleh ke muka, minta tangguh. Ha, dia saman saya juga. 10 juta. Tak tahu nak bayar dengan apa. 10 juta je. Dia hantar wakil, so saya mohon maaf. Dia kata minta maaf, bayar seringgit je. Betul eh? Saya kata minta maaf lah, saya tak akan minta maaf. Bukan sekat seringgit, sekupang pun aku tak bayar. Saya akan lawan di mahkamah. Bawa kes ini ke mahkamah. Kita akan bongkar semua bagi orang muda tahu dia ni buat apa dulu. Eh, tak takut eh? Takut apa? Mahkamah bukan ada hukum bodoh. Ha. Kita lawan di mahkamah. Dia buat injunction, saya tak boleh cakap pasal moral dah. Ni bukan pasal moral, pasal mahkamah. Kita akan lawan di mahkamah. Siapa yang lawan dia semua, dia pergi gempak. Dia saman orang tu, saman tu, datuk tu. Datuk Awang Hashim, kenal kan? Berapa? Adakah duit nak bayar? Dia pun tahu kita ni bukan orang kaya. Ahli-ahli parlimen PAS, okey-okey rakyat PAS, bukan kaya. Tak ada duit.
Tak ada kayanya. Dia tahu kami semua susah, tapi dia hantar 10 juta oi. Aduh. Tak apalah kita lawan. Saya Datuk Wang ni kita pakai dah. Hanya minta maaf Wang. Kita akan lawan. Angkat tangan sekali. Kita akan lawan. Kita lawan. Kita lawan. Pemai, tuan-tuan sekulan, saya diarah untuk melancarkan dana pilihan raya. Pasal semua hampa angkat tangan, hampa kena bagi derma. Sila, petugas-petugas mula kutip. Tuan-tuan sekalian, kita tak kaya. Kita tak ada remat projek kerajaan. Kita tak ada kempen naik helikopter. Kita tak ada pergi ke sana ke sini naik kapal terbang jet peribadi, tak ada. Kita tak ada orang kaya yang sponsor kapal terbang. Tak ada orang kaya yang sponsor helikopter, tak ada. Kita tak kawan dengan mereka tu semua. Mereka pun tak kawan dengan kita. Dia kawan dengan Noah Ibrahimnya. Ha. Dia kata parti kita parti miskin. Diasahkan orang miskin. Tan Sri tidak bersama kita. Berapa-apa hang? Keluar juga. Dia kata tak mau keluar lah. Saya ulang. Semua kawan dia kaya. Semua. Dia mana kerti naik kereta dah lah ni. Naik heli. Tak kerti naik kereta. Heli Proton Saka. Tuan-tuan sekalian, kita pakailah himpun duit seorang sikit. Saya pun ada bawa sikit tau. Tapi sat gi lah. Cakaplah saya ada lah. Kutik-kutik, kotak peti air, kotak bendui pintu. Bawah tikar. Nak main bagi dekat PAS Johor. Untuk lawan. Di simpang jeram ni, insyaAllah. Kalau orang Kedah boleh bawa main duit, takkanlah orang Johor boleh bagi. Bagilah banyak sikit. Bagi sampai kita puas. Yang kata, sikit dah nak menang. Kalau aku bagi tambah sikit itu, mungkin boleh menang. Ha, jadi sampai puas, tuan-tuan kena bagi. Kalau ada lagi, balik ambil malam ni juga. Tuan-tuan sekalian, kerja saya habislah. Tuan-tuan pun tengah duduk selup poket. Selup poket, bos semua. Jangan tengok. Apa yang dalam poket, bos semua. Esok kita kira lain. Tak miskin lah, rumah kat PAS. Tuan-tuan, saya banyak cerita pengalaman-pengalaman ni. Tidak miskin orang yang menderma. Ha, lu tak ada orang kutik di tengah tu. Puak tu semua duk cekak duit lah. Mana petugas lagi? Kalau tak boleh bagi malam ni, bagi esok. Tak boleh bagi esok, bagi lusa. Setiap sen yang tuan sumbang, tuan-tuan sumbang tidak akan disia-siakan. Kita nak hantar satu isyarat bahawa gelombang Perikatan Nasional telah sampai ke selatan tanah air. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.